Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose, pertama-tama berterima kasih kepada Komandan Korem yang juga adalah adik saya tercinta, Brigjen Prince Meyer Putok. Saya kembali ke gedung yang dulunya adalah Kodam 13 Merdeka. Di ruangan ini 37 tahun yang lalu saya melaksanakan pantuhir tingkat daerah yang dipimpin oleh Panglima Daerah Militer Kodam 13 Merdeka pada waktu itu adalah Raja Inal Siregar. Di ruangan inilah saya dites sampai dengan karir sampai dengan saat ini. Saya berterima kasih kepada Korem dan juga kepada Kodam 13 Merdeka karena bisa membentuk mulai dari dulu penerimaan seleksi Akabri di ruangan ini, kemudian sampai dengan magelang dan berkarir sampai dengan sekarang. Saya harapkan generasi muda Sulawesi Utara bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebagai senior, sehingga kita bisa membawa Sulawesi Utara lebih maju. Dengan potensi generasi yang ada, saya yakin dan percaya Sulawesi Utara akan lebih baik. Terima kasih.